Oh, apa tuh banyak? Ada uang, guys. Ada uang, guys. Alhamdulillah rezeki pagi-pagi. Duh, ada tukang bubur lagi. Iya, pas banget ya. Kayaknya rezeki tukang bubur nih. Ini rezeki tukang bubur sama rezeki kita. Pak Diki videoin aja. Iya. Sebenarnya uang saya ini tadi disimpan. Oke, ini kita akan sarapan bubur ayam ya. Bubur ayam yang menurut Kang Diki ini bubur ayam paling enak nih di Jakarta. Kalau bisa seakhirat. Seakhirat ya. Mas, biasa Mas. Pesan juga? Enggak. Enggak dulu Mas, ini saya nemenin aja Mas. Biasa lengkap. Ini Masnya tuh asli Brebes ya Mas ya? Oh, asli Brebes. Asli Brebes. Jawa Tengah, Bang. Jawa Tengah. Jadi panggilnya Mas dong. Iya dong, masa panggilnya Om. Emangnya ponakannya? Om Tedit, Om. Nah, ini bubur langganan Kang Diki nih. Nah, ini speknya apa aja? Speknya coba dilihat speknya nih. Ini ada bubur ya. Ada bubur ya. Dia enggak terlalu encer, enggak terlalu kental juga, pas. Pas lah, nah, pas di lidah juga. Ya. Kecap. Nah, spek kedua kecap. Kecap. Ini wajib, Bang ya? Wajib, aduh. Wajib ya. Terus ada daun bawang. Daun bawang. Terus ada cakwe ya. Cakwe. Tambah penyedap rasa. Merica biar merica agak itu ya. Pedas lah kayak kehidupan gitu kan. Kacang. Pakai kacang enggak? Pakai. Tapi okay. Jangan sampai dikacangin. Nah, ini yang paling penting juga nih, ayam. Nah, kan bubur ayam ya? Iya, kalau enggak ada ayamnya di bubur doang. Iya. Enggak ada bawang. Kalau tadi bawang daun ini digoreng. Ini bawangnya asli Brebes, Bang. Mas. Iya, asli Brebes. Oh, ini yang bikin bubur enak. Ayam ini enak karena bawangnya asli Brebes. Jadi jauh-jauh ke Brebes. Jauh-jauh pulang ke bawa bawang. Jadi Masnya itu suka libur seminggu gitu ya. Ternyata pulang ke Brebes. Nah, inilah ketahuan nih rahasianya kenapa buburnya bisa enak. Karena bawangnya ini nih yang asli Brebes punya. Nah, itu sambal tuh yang paling penting. Ah, sambal. Nah. Pakai sambal enggak, Mas? Pakai. Nah, ini yang enggak pakai sambal nih. Topping-topping ini ada telur, sate-satenya. Ati, ampela, ada usus. Saya usus 2. Nah, gitu. Ususnya kurang ya? Iya, kurang panjang. Kurang panjang. Ini 12 jari ususnya. Ini seporsi berapaan, Mas? 8.000. Jadi di Jakarta loh 8.000. Polos aja enggak pakai sate 8.000. Oh. Kalau pakai sate, satenya 2.000-an. Murah tuh, murah banget. Murah banget. Nah. Kalau usus 2.000-an, Mas ya? Usus 2.000-an. Ya. Susah itu kalau kita ngurut-ngurut usus juga susah. Jadi murah ini. Emang ususnya keselio diurut? Iya, itu. Musuh-musuhnya. Nah, nih sobat Kang Diki yang mau makan bubur, sarapan bubur bisa nih. Bubur Mas, namanya siapa sih Mas? Kita belum kenal Mas. Namanya Itman. Oh, Irfan, Mas Irfan. Ini CEO kita nih. Mas Irfan dari Brebes. Mas ini CEO atau owner bubur aja. Iya, CEO bubur Brebes. Oke, makasih Mas Irfan ya. Sudah menyediakan sarapan setiap pagi buat kita nih. Ini pelanggan pertama. Udah ada. Berkah selalu Mas Irfan. Ya, assalamualaikum. Ribu dulu ya Mas ya. Udah mesen yang lain soalnya. Besoklah kita beli lagi. Alasan.